Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa PMMI TV rahimakumullah. Akhir-akhir ini dunia dikejutkan, dihebohkan dengan virus yang luar biasa. Namanya virus corona. Dampaknya luar biasa, dahsyat luar biasa, bahkan sampai Makkatul Mukarramah sendiri, orang-orang saudara-saudara kita adalah diberhentikan sementara, dipending sementara untuk umrahnya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita percaya bahwasanya kuludain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Namun yang satu ini adalah dunia masih mencari apa sih obatnya penyakit yang luar biasa ini, virus yang sangat dahsyat ini. Agama memberikan solusi kepada kita. Apapun penyakit masalah yang ada pada kita, kata agama ini ada tiga. Di dalam ungkapan ba'dul hukama dikatakan salah satu asya'a tufarijul qasas etakshimul gumbu. Ada tiga perkara yang memberikan solusi masalah-masalah pribadi, keluarga, bangsa dan negara, terutama masalah penyakit. Yang pertama adalah zikrullahi ta'ala bi ayyi sighatin kanat kayaqula lahu katsiran la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat apa saja. Perbanyak tahlil la ilaha illallah. Dan perbanyak wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak istighfar. Apa saja zikir kepada Allah. Fazkuruni azkurkum, kata Allah. Maka berzikirlah kalian kepadaku, pasti aku selalu ingat kepada kalian. Dan Allah menyuruh kita memperbanyak zikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dianjurkan kita untuk zikir sebanyak-banyaknya agar kita diselamatkan oleh Allah. Terutama dalam kita sebagai umat Islam, bangsa yang besar ini, Indonesia ini, umat Islam ini, dunia ini, kalau kita ingin selamat, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa saudara-saudara sekalian, dengan virus yang satu ini adalah bahkan hari ini sampai 14 hari ke depan anak-anak kita pun diliburkan sekolahnya. Kerumunan, keramaian itu pun dihentikan sementara oleh pemerintahan kita. Bukan karena takut, tapi memang ini adalah sudah instruksi menjaga kesehatan itu adalah lebih penting daripada mengobati penyakit yang sudah ada. Yang kedua adalah waliqa'u awliya'ihi ta'ala. Menemui para walinya Allah. Siapa walinya Allah itu? La ya'lamul wali ilal wali. Tidak ada yang tahu kepada wali melainkan wali itu sendiri. Siapa walinya Allah? Wa katama awli fima bainan nas. Dan Allah sembunyikan wa katama awliyaahu fima bainan nas. Allah sembunyikan walinya Allah di antara kita manusia. Enggak ada yang tahu walinya Allah itu siapa. Ada yang di Suriah, ada yang di Irak. 40 walinya Allah, wali abdal. Sekarang masih ada, kita enggak tahu siapa beliau-beliau itu. Tapi ulama, Imam Nawawi adalah menafsirkan walinya Allah adalah minal ulama wassalihin, ulama dan orang-orang soleh. Ternyata solusi kita, permasalahan-permasalahan kita yang ada ini adalah kita kembali sama ulama. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris nabi, innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama,
Hanya ulamalah yang paling takut dari hambanya Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Deketin para ulama, sawan sama ulama, minta doa sama ulama. Ulama misbahu dunia wal akhirah. Ulama adalah penerang dunia dan akhirat. Kita doakan ulama-ulama kita, guru-guru kita, semoga sehat selalu panjang umurnya dan ilmunya manfaat buat kita. Dan kita butuh doa dari beliau. Semoga Allah selamatkan kita semuanya dari berbagai macam bala dan musibah, terutama adalah virus corona yang sangat dahsyat ini. Yang kedua adalah siapa walinya Allah? Was-solihin. Orang-orang soleh. Siapa orang soleh itu adalah ayakhalisina min kulli fasadin. Orang soleh adalah orang yang bersih dari perbuatan jahat. Itu soleh. Dia bukan ulama, bukan ustaz, bukan kiai. Tapi orang ini adalah bersih dari perbuatan jahat. Perlu kita dekati dan perlu doa dari orang-orang soleh itu. Jangan dianggap orang soleh ini adalah seolah-olah orang yang eksklusif hidupnya. Justru kita butuh orang itu, orang-orang yang solehin. Mudah-mudahan di sekitar kita banyak orang-orang soleh. Kita minta doanya kepada beliau-beliau. Yang terakhir adalah wa kalamul hukama. Dengerin para kalamnya hukama, dakwah-dakwahnya hukama yang mengajak kebaikan dunia dan akhirat. Siapa hukama itu? Atibaul qulub, dokter hati. Dialah yang bicaranya dari hati ke hati, yang mengajak orang untuk melakukan kembali kepada Allah. Irji'na ilallah. Tiga solusi ini sebetulnya ada semua sama kita. Kita zikir hampir tiap hari. Ada zikir istighasah. Ada yang namanya tawassul. Ada solawat nariyah. Ada zikir-zikir yang lainnya sudah kita lakukan. Yang kedua, kita bertemu sama ulama. Memang ulama guru kita, tetangga kita, saudara kita, dan keluarga kita. Kemudian orang-orang soleh ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Tiga solusi inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Allah selamatkan bangsa dan negeri ini dari berbagai macam bala dan musibah. Kita doakan saudara kita yang terkena penyakit corona maupun yang lainnya, yang berbaring di rumah sakit, semoga mereka diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehat kembali, bisa bersama keluarga dan melakukan aktivitas kembali. Ini sajalah saudara yang dapat saya sampaikan, semoga manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila muddariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.